Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama Ovik. Oke, Ovik. Teman-teman, kita lagi ada di acaranya teman-teman Yogyakarta Lebaran Diskas. Yogyakarta Lebaran Diskas ini adalah kumpulan teman-teman komunitas diskas yang ada di Yogyakarta. Jadi semua klub ada di sini, semua komunitas diskas ada di sini, ya kan, di Jogja khususnya, ya kan. Ini sekarang sudah ada di depannya saya tuh. Parkiran motornya pakai mobil sebelah sana. Tempatnya seperti ini. Kita masuk ke dalam. Itu ada tempat pendaftaran untuk lomba hari ini drag race ya. Tapi drag race-nya harus open booster di sini. Pendaftarannya harganya Rp20.000, juga ada kaosnya juga. Dan ini foto booth-nya. Foto booth kayak gini. Kita bisa foto terus ya. Ini beberapa teman-teman komunitas yang ikut juga seperti ini ya. Tuh, kan. Dan ini juga ada price-nya. Dan ada lapaknya juga. Ini lapak akrilik tempatnya Mas Novano. Dan katanya juga di sini ada free. Mas, ini free ya katanya ya? Free. Oh, free akrilik nih. Saya dapat satu. Makasih ya, Mas ya. Siap. Kalau yang ini bayar. Harganya berapa, Mas? 15.000 yang ini ya. Ini free katanya. Makasih ya, Mas. Saya juga minta ininya juga. Buat ininya. Woi. Ketemu Om Hendy sama Tante Henny. Ini adalah salah satu sesepuh Hot Wheels Yogyakarta. Sesepuh. Angkatan kolonial. Mana? Buat saya. Saya mau dikasih Hot Wheels. Harus main ke rumahnya katanya kalau mau dikasih Hot Wheels. Waduh. Oke. Sesepuhnya juga nih. Cerita dikit dong, sini dong. Nah, sama Om Yulis. Ini acaranya apaan aja gitu. Ini apa ya? Tujuannya pertamanya buat dari gabungan antara semua komunitas Jogja, walaupun enggak semua, mungkin yang mungkin apa lebih besar-besar sama lebih dekat ya. Hmm. Ada berapa klub yang ikut, Om? Komunitas. Kita komunitas. Ada berapa ya? Kurang lebih 7. Kurang lebih 7? Oh, apa 7, aja tuh? Iya, 7. Sorry, 9 malah. 9? Apa aja? Coba, Om. Berapa? 10. Ini panitia aku juga. Sama-sama. 10 apa aja, Om? 10 itu ada pertama DJ, karena dia komunitas dengan apa member terbanyak. Terus apa, DKS Medunani itu salah satu juga. Mungkin yang pertama bikin event-event custom di Jogja. Terus ada Hoti, itu teman-teman dari komunitas fotografer Jogja. Terus DKS Tarabu Malam juga komunitas custom khusus custom DKS. Ada Jogja Brotherhood, itu komunitas baru tapi membernya juga wah lumayan banyak. Terus habis itu ada PDS Rampat, itu juga udah lama. Terus Maniak tuh lebih sesepuh lagi, lebih sesepuh. Paguyuban DKS Mataram tuh juga, pokoknya yang tua-tua tuh main niat buat sama Mataram tuh udah paling lama. Ya, ini yang komunitas baru-baru ini kepengin gimana sih caranya gitu loh, supaya bisa awet, bisa guyup bareng-bareng sama yang lama dengan yang baru. Nek iso bisa nambah lagi teman-teman. Dan kebetulan ini hari kedua ya? Hari kedua kita ngapain aja nih? Yang jelas yang pertama nanti event main race, main eventnya di drag race. Di drag race open blister sama ban karet custom. Terus yang terakhir nanti di penilaian custom. Oh, custom, ada customnya juga ya? Custom. Banyak lumayan dari mana-mana yang daftar dan keren-keren. Siap, mantap. Matur nuwun, Om. Sukses ya. Bisa, Om, termasuk pasnya juga bisa. Kita ulang lagi.
dan ini area parking. Wah, bisa buat foto juga sebelah sini tuh, jadi bisa foto sih. Ini juga ini dijual. Apa mana coba? Ini kopdarnya nih. Wah, kopdarnya di sini. Ini juga. Ini yang satu banding berapa nih? Gede ini, gede ini. Di sini juga. Ini Yogyakarta Hot Wheel Brother. Jadi di sini bisa buat ngecat-ngecat juga di sini. Itu ya. Makasih ya Om. Dan ini lapaknya Jogja Hot Wheels Hunter. Tuh lapaknya di sini. Ya kan, lapaknya di sini. Tuh bareng sama kemarin saya udah borong ini. Saya dapat Batman di sini, ada 3 biji. 3 biji Batman saya dapat di sini kemarin. Harganya juga murah-murah. Kemarin saya dapat harga 35.000. Sekarang ini ada, wah ini dia nih. Aduh, makasih Om ya. Ini lapaknya teman-teman Yogyakarta, Discuss Yogyakarta. Hari kedua. Hari kedua, silakan langsung monggo ke sini aja. Lebaran Discuss Yogyakarta.